Flashback. Kau tidak akan bisa. Apa lu, Dek? Anjir, Mister! Final by one assassin bebas. Lu terus? Aduh, pakuan. Rus sama hero bebas. Gas! Kita kasih dia hadiah ya, guys, ya sesungguhnya. Aduh, lem dulu kita, cuy. 5 minutes later. Ya, sudah enggak usah banyak cincong. Oke. Pemberani sih, Aa. Boy, ya. Kasih paham. Adik! Final katanya, cuy. Yang padahal sudah 3-1 final. Siap! Kita kasih dia hadiah ya, guys, ya sesungguhnya. Pakai pani lagi dia adik-adik ya. Nice. Welcome to Mobile Legends. Hello guys. Mau kemana? Maju! Lu kok hilang? Ini lagi. Yalah, ping, jangan bercanda kok, ping. Why? Di home. Okay, hold up, gang, not safe. Kosong. Tapi bohong. Mau jadi jagoan lo? Panik lah,
bang bro. Tidak ada waktu untuk bersenang-senang. Bertarunglah. Kosong. Pemberaninya si AA. Hello. Oh, ngebab kau adik. Tidak semudah itu, Ferguson. Semudah itu, Ferguson. Tidak ada waktu untuk kau jauh. Beh. Kaget. Ani. Mau kemana? Tutup, oh bos! Ang tutup nih, boy! Demek apa tuh, baby? Demek! Sot! Mau kemana? Wih, mau kemana lu boy? Mati gua ini udah kabelnya juga kuncil. Hati-hati lu bro. I can fly too bro. Mau jadi jagoan lo? Terbang apa kamu? Terngesot, bunting kabelmu bro! Ini area dilarang terbang. Plebeu! Plebeu! Panik gak? Gua kejar lu bro! Gak takut-takut. Bro, aing kejar lu bro! Sampai mana lu gua kejar? Permainan yang sangat
baik kita ya cuy. Kita yang diketik. Hai. Mau kemana? Anika lah. Panik amat. 10.000 diamond. Iya, buat. Aku akan membuat. Yes aja sih. Woo! Dalam turret pun ku terjang. Asal kau tahu. Maju ulun. Dalam turret pun ku terjang, bos. Mati abang deh. Terlalu emosi adik-adik ya. Wah 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 wah. Lawan. Bisa enggak goresin dikit red meat gua? Belum leter nih bro. Lu kok hilang? Apa ya dong, mendapatkan box tuh. Ayo, habisnya. Baliklah, matangga. Takdirku adalah untuk membunuh. Boy. Obap, sini. Tolong! Makan tuh dalam turret! Siapa? Siapa pertanyaannya? Kamu panik ya? Udah diam dah bro, bro! Capeknya aku kan betul! Sorry adik-adik. Mantap. Terdiam. 10.000 diamond. Hehehe, boy. Sebelum videonya lanjut, mari kita main tebak-tebakan. Setelah BKB-nya ngetik ini apa yang akan dia jawab? Apakah dia akan bayar atau kabur begitu aja? Komen di bawah. Curang lah Vector. Loh, kan bebas. Kurang ajar sianya. Mau alasan lagi. Aduh, aduh. Aduh, nggak ada yang nyuruh lu main pani. Loh. Lawan Esme kalah, Vexana kalah. Kok kalau sih gua ngetik? Lol. GS kalah. Hero tebal lawan Hero lembek. Yang suruh lu main Vanis apa? Otak pake. Udah berkali-kali dia yang tentukan. Baru sekali langsung alasan. Padahal jelas bebas. Mana 10.000? Why? Bakal diisi atau alasan lagi? Terdiam, aduh, hai. Aduh, kakuan. Aduh, alasan lagi ya guys ya. Wah, langsung keluar kayaknya dia coy. Punya itu di luar. Woo, yeah, baby. Pin ID lu sama, nah gitu dong. Oke, sabar. 5 minutes later. Oke, boy. Kasihkan ID kita. Yeah, ID. Apa ID kita ini cuy? 97 83 47
8 per 509. Nice. Terus, petunggu. Buktikan omonganmu, kawan. Jangan kawan. Bang Metik, Bang Metik lah ya. Oh yeah, baby. Oke, bentar gua isikan. Siap. Wah, tunggu. Kan off dong. Ini pada kabur lu, kecap lu ya. Tiba langsung off. Ya, lihat ya, kita catat dulu cuy ya. Diamond gua itu 5.000, 52.000 ya. 52.000, gua mau bilang 5.000 cuy. Kok? Ntar gua ketik dulu. Terus ingat ini. 52.383 ya. 52.383 ya guys ya. Dicatat ya adik-adik ya. Diamond gua ya. Aman, aman, aman. 52.383 anco. Susah sekali. Mana dia? Kita tunggu adik-adik. Kita tunggu adik-adik. Kita tunggu. Menunggu dengan sabar. Kita lihat apakah dia akan memenuhi janjinya 10.000 diamond atau langsung off. Kalau dia penuhi janji, kita giveaway diamond haram. Kita tungguin ya adik-adik ya. Ayo guys ya, 52.383. Jika bertambah 10.000, harusnya jadi 62.383. Bos, ya poin ini. Siapa kamu? Ini. Bajige. Bajige, anjir. Hina dia, cok. Kurang ajar, sianya. Mana orangnya? Lah, op. Oh, ada. Kira op. Kita tungguin adik-adik. Menunggu dengan sabar, ya guys ya. Santuy. Pokoknya nggak mungkin sih kayaknya cuy ya, tapi kita tungguin lah ya. Positif tinggi. Positif tinggi. 10.000 diamond. Skin legend gratisan. Sabar ya guys ya. Ada respon sama sekali? Ada. Diamond masih sama 52.383. Tidak ada perubahan. Oh. Dia top up di mana? Saya tidak tahu. Semoga di good placement. Otomatis untungnya double guys ya. Cek, sudah gue isikan. Yang bener. Mana? Nggak ada. Kamu jangan coba-coba nipu ya. Masih 52.000? Ini berapa? 52.383. What? Mana? Lu isi berapa? Woi. Macam tak betul je budak ni. Loh, gua bayar aja. Kok 257? Kurang ngajar lo ya. Dari 10.000 turun ke 257 itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya 10.000 jadi 257? Konsepnya di mana? Yang bahkan di awalnya itu dealnya 1.000 ya guys ya. Baru dia bilang sedikitan suruh naik 10.000. Sekarang kok jadi 257? Itu DP tadi. Anda jadi apaan? Gak jelas ini Bang Mitik. Uy. Lanjut sparring squad. Alah, basi bener. Ngajak 10.000 diisi 257. Bikin kotor diamond halal gua aja ini. Sisanya nanti gua bayar. Ade, Bang Metik, sok ngajak 10 ribuan, tapi ujung-ujungnya 257. Lawan. Lah lu enggak berani, tapi taruhan dinaikin. Aduh. 10.000 aja enggak ditepati. Sok mau naiki. Oh yo gua cok lemas. Panjang banget gua nanggapinnya, ya kan? Ujung-ujungnya 257 diamond. Bikin kotor diamond halal gua. Ini gimana cara ngeluarin? Gua keluarin diamond haramnya. Gua keluarin diamond haramnya ya guys ya. Kita ubah jadi fragmen. Ini kenapa tiket ini? Mayan, bocol din, saya suka. Ah, kita keluarin cuy.
Gol 57, keluarin di mon haram, keluarin di mon haram. Ah, tukar permen, mantap. Permen nanti adik, terus lagi. Nah, ini. Ah, lebih dari 257 ya. Ah, jadi fragmen. Nah, jadi fragmen kan? Ah, kita keluarin dia mon haramnya, guys. Ya. Bikin kotor. Nice. Paring dulu, berani enggak lu? Loh, udah gua DP masih takut. Aduh, kelakuan. Ngotak dikit, Bang Metik. Awal ngajak 1000, tapi minta jadi 10.000. Udah kalah 3 kali, malah diisikan 257. Simpak, alien. Apa itu kan udah gua DP, siapa yang enggak tepati? Buh. Sejak kapan ada kalimat 257 adik-adik? Mohon bersabar. Sisanya gua bayar kalau lu menang lawan squad gua. Syukur-syukur gua bayar. Kurang ajar sianya. Aduh. Kalau enggak mampu, enggak usah ngajak-ngajak Taiwan taruhan. Itu, Bang. Malu, Bang Metik. Gak tau terima syukur, bah, gak tau terima syukur, syukur-syukur, gak tau terima syukur, bilangnya, Jok. Mending duit lu pakai aja lagi buat jasa joki, buat bayar lah ya, buat bayar jasa joki. Akun lu mitik, tapi skill lu kayak warrior. Tingkah laku mirip. Siapa yang gak mampu sih lu aja? Diajak sparring takut loh. Awal kan bilangnya buy one, sekarang jadi sparring. Gak jelas. Sakit, sakit sendiri sebenarnya, Cuk, ngeladenin orang kayak gini. Sebenarnya sakit sendiri. Cuma gak tahu kenapa kalian suka banget konten kayak gini gitu loh. Kayak gini nih bagusnya nih, ketemuan gitu loh, Cuk. Enak kan ngomongnya, gak capek ngetik gitu loh. Ayo sudah, aduh lawak. Alas ajak Taiwan 10.000 DM. Kalah 3 kali yang dikirim 257. Ayo sudah, buktikan kalau emang tier bukan mempengaruhi. Sudah terbukti akun Metik kalah sama legend. Metiknya pun pakai jasa joki. Ada. Aku sampai keringatan, Cuk, kalau lihat ini bercahaya-cahaya ini keringat ini, Cuk, ya. Karena enak itu sebenarnya kalau kayak gini tuh ketemuan, cuy, ngomong langsung kan, daripada kalau ngetik itu pakai urat rasanya gitu loh, Cuk. Gimana gitu. Ting. Hapus ML. Lu main tambel gaya aja. Tambel gaya aja lu, Cuk. Buktikan kalau gitu kita sparring. Aduh. Buang-buang waktu. 10.000 aja nggak bisa nepati. Tir nggak mempengaruhi bos. Ya memang. Setidaknya kalau mau DP itu ngotak 5.000 DM ke. Dari mana duitnya? Ini 10.000 DM janjian yang diisi 257. Kan lawak. Jangan aja teman lu yang mitik. Ya kalau sparring, kalau emang tier enggak mempengaruhi. Hei! Yang mau sparring sama bocil omong kosong siapa? Kan udah gua bilang sisanya abis sparring. Lu aja takut gimana mau bayar sisanya. Kalau gua takut ya. Kalau gua takut, dari awal gua enggak bakal nerima lagi. Esme udah menang. Peksana menang. Gua penuhi itu karena banyak banget yang komen, "Bang, terima, Bang. Bayon guys, kita mau lihat alasannya dia." Masih dibilang lagi, takut bilang aja, Bos. Membagongkan, Co. Mohon bersabar, ini ujian. Ya. Adalah guys ya, ah, gua emosi sendiri yang ada nanti, cuy. Ada ya guys ya. Ini yang ada emosi sendiri nanti gua, cuy. Ya seperti yang gua bilang, ya kan, kepada brotherhood ya, terbukti kan. Ujung-ujungnya seperti itu lagi ya guys ya.
sosoan ngajak orang bayuan, sosoan taruhan, ya kan, ujung-ujungnya bullshit adik-adik. Yah, aku bilang aja, kalau lu nggak sparing jangan kebanyakan, kalau lu nggak sparing jangan kebanyakan omong, langsung buktiin aja kalau tir nggak ngaruh, diam ketakutan ga. Ah, oke lah cuy, segitu aja kayaknya guys ya. Panjang banget ini, cok. Semoga kalian puas ya buat brotherku yang request dan nontonin terus. Mana bang, bantai terus BKB-nya nih. Semoga puas, ya kan? Ya, adik-adik ya, buat yang lambat nonton nih, gue kasih lihat video 1, 2, 3, bla bla bla. Tuh ya, dari yang awalnya dibilang bebas. Ya, Magi bebas, ingat gue ya, dia bilang ya. Magi bebas, bilangnya, ulang, masa main pakai counter? Kan aneh ya, dia bilang Magi bebas. Tapi gak boleh pakai hero yang gue pakai kebetulan gitu loh. Kan aneh ya. Oke, gue penuhi, bahkan pakai efek sana, menang, minta ulang, GS. Gue gak mau penuhi, karena penonton gue suruh penuhi, menang. Ya kan? Pani, oke, kalah, gue karena suster ngesut ya guys ya. Next, bebas, ya kan? Dia terusnya bikin peraturan hero apa. Giliran gue bilang bebas hero, dia maksa pakai Pani, gue pakai Mamang Martis, kalah. Alasannya, hero tebal, hero tipis. Yang nyuruh lu pakai Pani siapa? Kan bebas, dari ratusan hero gitu loh. Aduh. Wah, dia ngetik terus cok, capek gua. Gua mau ngetik yang ada mumet kepala gua ya tuh, ya kan? Gimana? Semoga puas ya. Jangan lupa like ya, brotherku ya. Like sebanyak-banyaknya biar gua makin semangat ngadapin malu-malu kayak gini di solo ranked. Kita cari yang banyak lagi, guys ya. Atau kalian pingin gua penuhi sparring? Boleh juga ya. Hey, that's pretty good. Biar kalian para brotherhood yang sering terzolimi bisa melampiaskan ya, ini drill BKB ya guys ya, dan kemungkinan teman-teman juga kurang lebih lah BKB mungkin ya guys ya, atau pakai jasa joki nggak tahu juga gue ya. Ya gimana bro, kita hajar kah random? Gua ngambil random brotherhood. Yeah baby. Tapi sayang sih cuy, ujung-ujungnya bakal bullshit adik-adik. Gua bukan takut kalah baru gua bayar, nggak apa-apa gua kalah sama brotherhood gua bayar, cuma ya ujung-ujungnya ya pasti kalau kita menang dia alasan lagi gitu kan. Ya apa brother? Atau gini aja sudah cuy, video ini rilis, gua taruh di komunitas voting. Gaskan kah? Kita hajar sparring random brotherhood lawan ini. Si BKB-BKB ini ya. Gimana cuy? Komen. Komen dan langsung voting. Klik channel YouTube gua, baru ada situ pilihannya. Komunitas klik dan voting. Votingnya kalau banyak dan tertinggi dan mayoritas gua penuhi. BKB-BKB lawak amat, kabur ah. Dah capek ah. Wes. Sampai jumpa bro ya di next konten selanjutnya. Jangan lupa like. Salam brotherhood. Sampai capek gua cok, gua ngerekord berapa jam nih. The enemy has slain Mordor.